Gerakan Masyarakat Peduli Batam atau Gempita bersama Muspida Kota Batam yang terdiri dari Wakil Wali Kota Batam, Komandan Kodim Yonip 134 TS, Kapolres Barelang, serta Komandan Lanal menggelar penanaman pohon terembesi di sepanjang Jalan Kabil, mulai dari Simpang Taiwan hingga Pelabuhan Punggur pada hari Sabtu 12 Oktober. Sony Kristianto, Ketua Gempita, menyatakan momen penanaman pohon yang bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-68 ini bertujuan untuk mewujudkan Batam hijau serta peduli terhadap lingkungan hidup. Sony menambahkan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini bukan dari APBD, namun dari dana Gempita sendiri. Jadi kegiatan ini kegiatan bersama, salah satu dalam rangka karya bakti TNI yang ke-68 hutnya. Jadi kita bersama Gempita, LAM, Pemko Batam dan bersama masyarakat kita menanam 2.000 pohon terembesi di sepanjang jalan Tomaral ke Punggur. Jenis pohonnya apa ini, Pak? Kenapa, sorry? Jenis pohonnya apa? Jenis pohonnya adalah pohon terembesi, Pak. Jadi rain tree. Jadi pohon pelindung. Jadi namanya pohon terembesi. Terembesi ya. Ini personilnya dari mana-mana? Jadi personilnya ini dari unsur masyarakat. Kebetulan kita ada dari TNI, Pak. Dari TNI ada 3 kesatuan sama Polresta juga. Kemudian dari lembaga adat Melayu. Masa dari Gempita dan ormas-ormas yang ada dan berbagai SKPD. Seperti ormas apa-apa yang diundang, Pak, ormas untuk kegiatan ini? Dari Gocens, ada Brigit Mangunin, dari Perpat, Laskar Melayu, Keba Batam, Itbi Batam. Semua ormas kita coba undang untuk bersama-sama. Nah, jadi kita merajut kebinekaan bersama-sama. Iya, betul. Oke. Kegiatan penanaman ribuan pohon terembesi ini sempat membuat macet lalu lintas di seputar jalan Simpang Taiwan menuju Punggur. Selain para muspida, kegiatan ini juga dihadiri organisasi-organisasi kemasyarakatan.